Episod kali ini, Abang Ujang akan membawa saya dan kru penerbitan SPNTES untuk memburu ikan yang terkenal di Tasik Kenyir ini. Menurut Abang Ujang, untuk memburu ikan dan mencari lubuk-lubuk ikan ini, kami perlu menaiki bot dan berjalan lebih kurang 4 jam untuk sampai ke lubuk-lubuk tersebut. Sebelum memburu ikan-ikan ini, kita kenalah berjumpa dengan orang yang pakar dalam pencarian ikan ini. Di mana hari ini hujan, kita tak dapat teruskan episod apa ni, pemburu ikan. Kita tengok nanti untuk ambil yang kecil-kecil, ikan kecil. Kebetulan pula, pagi ini hujan turun agak lebat. Jadi, kami tak dapat meneruskan untuk ke lubuk-lubuk ikan ini. Okey, kita bersama kita hari ini, Bajeng. Member saya daripada... Bajeng daripada mana? Ketih kan? Daripada Ketih. Daripada Ketih. Ini kawan saya mancing tu daripada zaman mula-mula ni. Ini macam profesional ni. Pro. Dah lama. Mancing dah. Kau tahu dah, Jeng? Kita mula mancing dulu. Saya tahun 98. Lama tu dengan Candy Lubuk ah. First time datang Candy Lubuk. Masa saya buat masa ada Candy Lubuk ni. Hujang. Apa ni? Jadi mana KM Banjang ni? Tengah ikan dah tahulah, jantan ke pina. Nak kata jantan pina tu melampau tu. Tapi tahulah macam mana nak pancing spesies. Macam ikan yang kita tengok dekat sini. Macam bila air Kenyir ni naik tinggi, ikan dia bersifat-sifat masuk dalam semak. Oh, okey. Ni macam ni nampak ni. Lalu tengok. Bajang baling umpan tengok. Ini. Lalu tengok. Banyak nampak tak? Oi, banyak bang. Kan. Sama-sama kan. Jadi mana tak? Ikan ni. Jadi dia berada kat tepi ni. Dia bila air tinggi, dia akan masuk dalam semak. Okay. Dalam semak ada serangga, ada apa? Apa telur-telur serangga. Walau bagaimanapun, ilmu-ilmu memancing tetap berkongsi dan diajar oleh Abah Bajeng. Buat sementara waktu ini, saya hanya dapat menangkap ikan di sekitar houseboat kami saja. Okey, Long. Sekarang tahu. Cepat sikit, Pak. Saya nak pancing lagi sekali. Yelah, ni nak terlalu pancing. Ni saya terpegang ni. Okey. Okey, daripada pegang, taruh umpan dan sampai pancing. Apa pegang kan? Boleh buat. Boleh pegang kan? Okey, kena juga pegang. Yang besar sikit. Saya buat ni. Pakai up lagi. Ni boleh? Lalu, pinggit-pinggit dulu. Bajang tolong gintil kan umpan dia. Nak tunggu Alung ni sampai ketek-ketek umpan dia dikerjakan. Okey. Dah bang? Dah. Sabar. Kita bagi dia makan dulu. Sabar lo. Asabri minal iman. Okey bang. Tunggu kan? Okey. Saya tabur dia makan baru balik. Baik. Tunggu. Tunggu. Okey, now. Now. Sekarang. Turun sikit. Buat sikit. Wah, tu dia. Berjaya, Alung. Terbaik. Berjaya. Kini Alung dah belajar dua teknik. Kita jangan ajar dia banyak-banyak, kan? Jangan ajar dia banyak. Nanti dia tak ada kerja lain. Maksudnya, satu yang dalam air, satu yang permukaan. Satu di permukaan. Dengan ilmu dan teknik memancing yang betul, saya dapat menangkap seekor ikan. Seronok sangat. Walaupun ikan yang ditangkap, saiznya kecil saja. Sementara menunggu hujan berhenti, saya teruskan lagi memancing di tepi houseboat ini. Kebanyakan ikan-ikan yang bermain di sekitar houseboat ini, ianya adalah ikan yang kecil-kecil saiznya. Salah satu ikan yang biasa di sini ialah ikan lampam. Ikan ini akan naik ke atas untuk mencari makanan. Biasanya, ikan ini akan berkumpulan. Campak saja makanan, pasti ikan-ikan ini akan timbul untuk makan. Long, kita sekarang ni nak mancing kelah, Long. Dah. Nampaknya hujan pun sudah mula berhenti. Maka kami pun bersiap untuk ke destinasi lubuk ikan ini. Perjalanan dari rumah rakit
mengambil masa 4 jam untuk sampai ke Sungai Terengganu yang berada di dalam Taman Negara. Perjalanan perlu menaiki bot. Abah Banjing berpesan pada saya supaya berehat dulu dan sambil itu menghayati keindahan alam semula jadi. Abah Banjing akan mencari lokasi terbaik untuk menambat bot kami ini. Selepas bot diikat, kami perlu meneruskan perjalanan menyusuri tepian sungai ini pula. Titis embun jatuh menitis seperti hujan. Terdengar suara angin membisik, ajak berkawan. Kasih mengintai kasih, andai janji tersimpul rapi. Lokasi terbaik telah kami jumpa. Menurut Abah Banjing, di sini biasanya lubuk ikan sebarau atau ikan kelah. Jauh juga kami nak masuk ke tempat lubuk ini. Tapi perjalanan taklah begitu mencabar. Kami menyediakan semua peralatan-peralatan terlebih dahulu sebelum kita mula memancing. Bang, mandi bang. Bang, saya nak mancing. Okey. Pergi sana. Bang. Oh ya. Abang tengok apa ni? Long, kita sekarang ni nak mancing kelah, Long. Mancing kelah? Ha. Mancing kelah pakai mata mancing ni. Mata kecil saja. Okey. Tapi pastikan dia kuat. Kadang-kadang kelah ni dia kuat. Oh, pastikan dia kalau kuat. Kalau kaki lembut dia boleh apa ni? Lepaslah. Hmm. Tapi ini tahu bang? Hmm. Buah ni. Sawi. Buah sawi okey. Ha, sawi ni untuk dia punya umpanlah. Ikan kelah memang makan sawit lah. Makan sawit. Biasanya kalau yang sebijik ni, kita untuk umpan yang kelah besar. Tapi dekat jeram ni, kita pakai kecil lah. Kita akan, apa ni? Kecil akan potong. Ha, kita akan potong-potong. Oh. Kecil. Agak-agak muat mulut dia lah. Okay. Itu yang potong. Biasanya, apa yang saya tahu, umpan untuk memancing ini ialah cacing, anak katak dan juga serangga. Tapi Abang Banjing menggunakan buah kelapa sawit sebagai umpan. Ini kita mancing kelah. Ni kelahnya. Kecil ini. Kecil. Okey 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 right. Ini alunya. Okey abang punya itulah. Ah right right. Kita akan main dekat jeram-jeram tu lah. Cepat dah bang. Sabar long. Ya ke? Eh mancing kelah kena sabar. Orang cakap kalau nak mancing memang banyak kena sabar bang. Kena sabar kelah lagi lah dia sensitif. Kita kena diam-diam. Kadang-kadang Long dah pakai baju hijau ni kan. Kadang-kadang dia pakai demi yang mahu jadi pokok. Okey, hijau macam lah. Dia bau-bau. Bau dia? Bau dia ni yang tarik yang dia datang. Okey, okey, okey. Patutlah saya bau macam dah lama simpan ni kan. Haa, ya. Kita rendam kadang dua hari kita rendam, bagi dia lembut. Bagi dia lembut dan bau dia tu? Haa, bau dia. Lepas tu dia senang lah kita nak bau umpan. Dah okey bang ni? Okey, dah. Okey, jom bang. Oh, baik. Saya balik sini, Mak. Ya, ya. Oh. So, sekarang ni kita kena tunggu, Long. Biar ni tunggu ya. Sini, biar. Ha. Tunggu lah. Okay, tunggu. Sini, Mak. Ha, duduk. Kita tunggu dulu. Duduk. Diam. Bila dia tarik, baru kita sentap. Tengok tempat saya letak, Bang. Yang sana tu. Okey tak? Boleh dah Okey okey boleh lah. Ya. Untuk orang permulaan ni kan. Dia jeram kadang dia ikan daripada bawah. Oh bukan daripada dia bau tadi. Dia bau sawit tadi kan. Dia naik. Ha dia pergi umpan insya-Allah. Oh dari bawah. Okey right. Ikan daripada bawah akan naik atas. Dah. Ah tu. Dapat. Yes. Yes. Bang. Oh bang. Ini bang. Ni tengah.
Oh, ni kat tengah? Ah, tengah. Dia macam kelah. Macam mana? Cuma beza dia kalau kelah kat dagu dia ada flapper. Kalau macam ni tengah dia kosong ke. Kalau kelah dia ada flapper dia macam daging lebih. Tapi kalau dia sebijik, kalau nak kelah sama macam ni. Sama ya? Macam ni. Kalau dia sebijik. Kadang-kadang orang confuse tu lah. Aduh, ni tanya halong. Bau jang. Dapat. Aduhai, ingatlah tadi. Rupanya ikan tengas. Rezeki masih belum berpihak pada saya. Tak apalah, kita cuba lagi sekali. Alright. Okey, kita tunggu lagi. Long. Okey bang. Kalau tarik tu? Sabar, sabar Long. Dia tak makan habis lagi. Long boleh stand by tu. Okey, alright. Right. Dia lebar sikit kan. Okey. Bang kita lepas lah bang. Ah lepas. Ha, lepas. Okay, sini kita bagi lepas, makanan untuk ikan lain. Insya-Allah, insya-Allah. Okey. Abang lepas sini lah. Okey, hai. Bye. Daripada dulu pun memang dia buat tu. Saya mancing dia. Betul. Ha, dia mahir buat. Nampaknya sudah dua kali ikan yang dapat ditangkap. Tapi masih belum dapat lagi ikan yang kami inginkan. Saya dan Abah Banjeng meneruskan memancing bagi mendapatkan ikan kelah. Dah lama memancing ni, terasa lapar pula. Haha, jom kita minta Abah Banjeng untuk masak sesuatu yang special untuk kita. Macam biasa, pokok-pokok hutan akan digunakan dalam masakan kita ini. Ha, macam mana, Long? Seronok memancing dekat hulu sungai? Terbaik, bang. Spentes, bang. Selalu kita kalau pergi ke hulu sungai ni memancing, masa zaman saya dengan dia ni muda-muda dulu, bila dapat ikan banyak-banyak ni, kita akan masak dekat tepi sungai ni dulu. Jadi mana ni ikan yang kita pancang tadi? Kita ni ikan yang saya dapat tadi bang. Yang mana satu orang punya? Dua ekor. Yang ni, dua yang ni. Yang ni yang besar lah. Oh, okey. Ini ikan tengas. Kita rasa ikan tengas yang fresh. Oh, ikan tengas yang fresh. Ni daun apa ni? Ni daun tepus. Tepus. Kita akan balut. Masak pakai balut. Okay. Lepas tu kita letak dalam fuai nak bagi dia punya aroma. Kita bungkuslah. Lepas tu kita letak ni dulu. Ni batang tepus ni. Yang muda. Okay. Dia bagi apa tu untuk bagi aroma dia. Bau. Wangi bang. Harum. Ini dia selalu kalau kita masak ikan kat sungai lepas kita letak ni lah. Siang kita dah buang sisik dia kita sapu letak daun tepus ni dan paste ni. Ha, kita ada paste untuk tempoyak. Tolong saya. Okey. Terbaik. Lepas tu kita dah balut kita bakar. Nanti kita rasa macam mana lazatnya, manisnya ikan. Daripada dulu pun memang dia buat loh. Saya mancing je. Ya, betul. Ha, dia mahir buat. Macam mana nak nak bakar ikan ni. Nampaknya. Tolong yang ni. Ha, sudah siap dulu. Sekarang aku letak dekat api tu. Ha. Letak dekat situ. Masuk eh, masuk dekat bawah tu. Okay. Alung buka sikit kayu tu. Buka sikit biar ada bara. Tarik lagi. Tarik. Okay. Usahakan api tu. Ha, letak dekat celah. Ha, taruh. Ha, kita tunggu dulu.
Bang, ni yang terakhir bang. Semua tu masak, abang balut ni. Okey. Balut kita letak atas sini. Ini nak bakar pula. Mesti sedap dah bang. Insya-Allah loh. Ikan fresh ni. Ikan baru ni masak macam mana cara pun sedap. Okay. Baik, kita tak baru. Bang, mana nak ambil? Yang mana tu ni? Yang hujung tu tengok. Hujung? Oh, nampak macam dia hitam ni. Hujung sekali. Hujung sekali. Macam mana bakas baru ni tu? Tak habis ni, ambil yang tengah. Yang tengah. Ha, biar nampak kata. Tengah. Ini? Haa, tengok sini tengok. Buka. Eh, panas ni tu. Tengok masak ke tak masak. InsyaAllah. Oh, cantik masak dia lo. Wow, wow, wow. Ini memang tengok bau dia. Bau dia lo, bau dia. Hei, sedapnya bang. Rasa boleh cuba ni. Kalau lu boleh pegang-pegang tu panas. Tahu. Cuba rasa. Sila sila eh. Bang Bajeng, sila sila. Ah, sila sila. Okey, alright. Sedap. Baik bang. Okey. Rasa manis. Manis ikan. Dia ada aroma tak? Betul. Aroma. Ada aroma. Macam rancangan masakan je tu. Tak, kita ada macam-macam. Kita ada adventure, kita ada mancing, kita ada panjat gunung. Patut nak main, masakan pun kita ada. Eh, aku nak rasa kat dia. Ui, sedap bang. Dia punya paste tu. Tapi wait, tulang dia halus-halus. Ni bang, ni bang. Biar tu. Balik kan? Balik. Sing boleh bagi api dia tu kata bagi bakar panjang lah bakar panjang dia. Memanjang memanjang. Ujung dia tu. Ha. Oh, sini ah. Dia kalau dapat yang besar ikan ni kalau saiz dia boleh membesar sampai 1 kilo lah. 1 kilo 2 kilo boleh bagi tengah. Besar besar ni lah. Eh, besar lagi. Besar sini. Besar ni. Oh, besar. 1 ke 2 kilo. Maknanya kalau kita naik ke lubuk yang lebih dalam. Kita akan jumpa tengah yang saiz-saiz besar. Saya dah rasa ikan ni. Memang sedap. Memang saya pun biasa makan ikan yang kita dekat pasar. Lain kan? Lain. Daripada kita dapat yang dekat kita mancing sini. Ni saya mancing sini. Saya dapat ikan ni. Dekat pasar tu ikan yang kita biasa tengok lo. Betul. Baik bang. Baik. Lepas ni kamu nak abang nak buat saya ni. Sebenarnya banyak lagi nak buat ni lo. Banyak lagi. Kalau kita cerita sekarang memang tak bestlah. Okey. Ha, kita tunggu akan datang ada banyak lagi tempat-tempat yang menarik kita akan buat dalam Tasik Kenyir ini. Terbaik bang. Yep. Jadi mana saya tunggu bang. Ya, kalau nak pergi mana PKP memang kena tunggulah. Kan? Tapi tak apa. Abang cakap saya takkan boring, betul. Tapi Alung sudah tak lalu sekarang dah makin gemuk. Mana makan, tak bang? Makan tidur, makan ikan makan. Tidur. Langsung jadi dah macam hamster. Tahu bang, lepas ni saya makan ikan air tawar, saya takkan jadi hamster. Insya-Allah. Okay, bang. Terima kasih banyak bang. Terima kasih bang Majing. Jom. Nampaknya misi untuk mendapatkan ikan kelah tidak berjaya. Hari semakin petang dan kami berangsur pulang. Melihat dengan keadaan saya yang kecewa dengan misi hari ini, Abang Panjing bercadang untuk kami berhenti di Lubuk Toman. Teknik-teknik memancing ada pelbagai cara. Cara menarik umpan pun ada caranya yang tersendiri. Biasanya, dengan teknik inilah ikan-ikan besar akan memakan umpan kita. Alhamdulillah, dengan berkat usaha dan kesabaran, seekor ikan toman dapat dinaikkan. Besar jugalah. Walaupun misi mendapat ikan kelah gagal, namun akhirnya kepuasan terpancar di wajah saya bila dapat menaikkan seekor ikan toman.
ikan toman dah rapat. Jom kita pulang. Malam ini dapat kita rasa ikan toman ini. Jangan lupa nantikan Expentest pada minggu hadapan.